duet Krisdayanti dan Anang Hermansyah di konser tunggal KD pada Sabtu, 5 Agustus 2023, berlangsung sangat manis. Duet keduanya mampu meresonansi penggemar akan masa lalu keduanya yang juga sering nyanyi bersama. Lagu Cinta dahulu dinyanyikan begitu romantis kala KD dan Anang masih sebagai pasangan suami istri. Kini KD dan Anang sudah punya pasangan masing-masing. Istri Anang, Ashanti, sama sekali tak merasa cemburu dengan duet legendaris itu. Menurutnya, kedekatan KD dan Anang kini hanya sebatas kakak adik saja. Melihat kedekatan Anang dan KD yang dulu adalah suami istri, Ashanti tak ada curiga sama sekali. Setali Tiga Uang dengan Raul Lemos yang juga menanggapi biasa duet KD dengan mantan suami. Diketahui, konser Semesta KD menjadi konser terakhir sang diva. Setelah ini, KD diminta Raul untuk fokus mengurus keluarga dan perannya sebagai anggota DPR RI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!